Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan preview media belajar yang akan saya rilis sebelum tahun ajaran baru dimulai. Media belajar yang kali ini adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang versi lengkap. Di beberapa video yang pernah saya rilis, itu adalah versi yang saya potong-potong. Jadi ada jurnal, kemudian ada persamaan dasar, laporan keuangan, dan seterusnya. Sedangkan yang ini adalah versinya versi lengkap. Media ini saya bangun dengan Office, ya, Microsoft PowerPoint 2016. Ya. Tapi bisa dioperasikan dengan versi 2010 atau 2013. Bahkan 2007 bisa, cuman kalau 2007 kurang bagus. Sebaiknya pakai 2013-2016 lah. Ini saya tinggal melengkapi isinya, saya sesuaikan kontennya di sini, SKKD-nya. Ya, kemudian ini tinggal memasukkan semuanya, karena kalau di sini kan hanya membuat laporan keuangan. Tapi sebenarnya saya yang versi lengkap ini, saya isi semuanya. Jadi mulai dari persamaan dasar dan seterusnya, termasuk indikator, materi, dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh karena ini templatenya saya buat dari materi laporan keuangan, jadi belum saya ganti. Nanti sebelum saya rilis saya cek ulang. Kemudian di sini sudah saya siapkan materi per materi. Jadi mulai dari transaksi, kemudian ada jurnal umum dan seterusnya. Ini pengguna nanti bisa tinggal klik gambar pipa ini ya, untuk masuk ke dalam materi yang diinginkan, mau masuk transaksi. Di transaksi ini isinya adalah latihan atau pendalaman tentang dasar-dasar akuntansi yang terkait dengan persamaan dasar, analisis transaksi ada di sini. Terus jurnal umum berarti kita akan berlatih di sini untuk pendalaman bagaimana cara membuat jurnal umum. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan halaman ini ya. Jadi soal nanti bisa diklik dengan klik gambar pipa yang di atas. Kemudian disembunyikan dengan klik navigasi untuk menyembunyikan. Lihat jurnalnya tinggal klik tanggal di sini. Contoh, misalnya begini. Saya ingin membuat jurnal misalnya tanggal 14 ya. Menerima cicilan pelunasan piutang. Berarti di sini kas debit piutang kredit ya tanggal 14. Kita tutup. Kita langsung ke tanggal 14 di sini. Nah, seperti ini. Kita tutup ya. Dan kita bisa lihat transaksi yang lain. Demikian seterusnya, ini tidak perlu urut tanggalnya ya, terserah. Ini cocok untuk melibatkan seluruh peserta didik di dalam kelas. Ini yang jurnal ya. Kemudian kita bisa lihat materi yang lain. Misalnya yang ini transaksi. Ini sebagian materi untuk yang transaksi ini sudah pernah saya terangkan di video-video sebelumnya. Ini ada persamaan dasar akuntansi ya. Ini. Pokoknya penggunaannya ikuti petunjuk aja. Selalu saya sertakan ada petunjuknya ya. Di sini lengkap ya, terangkan sudah detail ini. Semua yang ada gambar tangan seperti ini artinya bisa diklik untuk menjelaskan secara detail. Ini juga. Jadi boleh diklik semua begini. Terangkan ya, kemudian ditutup lagi ya, boleh. Terus untuk pindah halaman kita manfaatkan ini ya, next ya. Sini menjelaskan satu-satu, juga saya kasih petunjuk bagaimana menggunakannya ya, lengkap. Kemudian contoh transaksinya di sini sama dengan tadi, ini ada petunjuknya. Ikuti aja petunjuk ini. Transaksinya tersembunyi di sini. Nah, kemudian jawabannya, kalau ini tinggal klik checklist merah ini untuk lihat jawaban. Nah, media ini juga sudah saya lengkapi dengan evaluasi ya. Nah, tolong dikasih masukan untuk saya. Ini evaluasi sementara saya buat umum, jadi semuanya ada laporan keuangan. Kalau misalnya dikehendaki setiap
sub pokok bahasan, misalnya persamaan dasar, ada evaluasi, jurnal, ada saya akan siapkan. Jadi saya nunggu komentar dari viewer bagaimana media ini akan lebih baik lagi, karena sudah saya namai komplit, jadi barangkali evaluasinya bisa per sub pokok bahasan. Ini sudah saya kasih sebagian contoh, tapi ini kan laporan keuangan ya. Kalau kita lihat sini kan laporan keuangan. Karena templatenya ini memang bekasnya materi laporan keuangan. Ini soal saya ambil dari soal UN tahun 2014 ya. Setiap ada gambar tangan seperti ini bisa diklik, dan di sini kliknya adalah klik pembahasan ya. Dan seterusnya. Kita bisa kembali ke halaman milih soal. Ya. Kita bisa tutup. Saya rasa ini dulu ya penjelasan tentang preview media belajar akuntansi perusahaan jasa yang akan saya rilis di awal tahun ajaran 2019-2020. Nanti bagi siapa yang menginginkan materi ini, saya akan tulis di deskripsi kalau sudah siap edar bagaimana untuk mendapatkan media ini. Terima kasih, mohon bantuan untuk memberikan saran, komentar untuk melengkapi media ini. Bantu share juga ya. Ya, bagi yang sudah subscribe, jangan klik subscribe lagi, nanti keluar malahan, nggak berlangganan. Sampai ketemu di rilis media yang sudah selesai. Sampai ketemu di media-media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.